Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu laptop dari Lenovo ThinkPad T470. Oke, ini laptopnya. Ini saya beli online di Tokopedia, tepatnya di toko spesialis laptop murah kalau nggak salah ya teman-teman. Dan ini barangnya. Ya, kalau kita beli second, pasti kita sudah pasti mendapatkan barang yang tidak mulus ya teman-teman. Tapi ini menurut saya, ini laptopnya 90% mulus ya teman-teman. Paling ya bercak-bercak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dan ada bercak-bercak jari dan tidak banyak. Nah, di sini juga ada juga. Tapi dari kejauhan itu masih terlihat seperti baru atau mulus ya teman-teman. Jadi tidak terlalu laptopnya tergores gitu, tidak. Ini hanya bercak aja. Dan itu bisa dibersihkan. Kita tinggal bersihkan dengan cairan. Kalau nggak pakai minyak kayu putih, kalau nggak pakai tisu basah atau pakai baby oil ya paling itu bisa sih. Oke, ini. Laptopnya Lenovo T470 dan untuk keyboardnya kita bisa lihat di sini keyboardnya itu QWERTY ya. Ini keyboardnya ada yang US, ada yang Kanji, ada yang Eropa. Jadi ini saya belinya yang US. Jadi masih QWERTY. Dan saya cek juga waktu ngecek di Word itu QWERTY juga. Ada juga yang keyboardnya Kanji atau yang Europe. Itu berbeda antara huruf dan angkanya ya teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan saja mau beli yang mana. Dan kita lihat lagi di sini ada touchpad. Nah, touchpadnya di sini sangat empuk ya teman-teman dan masih keset. Jadi masih bisa kita select all menggunakan touchpad. Dan di sini juga ada klik kanan dan klik kiri. Di sini ada. Jadi di sini bisa dan di sini juga bisa. Dan ini itu buat scroll buat kita menarik ke bawah atau ke atas seperti itu teman-teman. Dan kita lihat di sini ada fingerprint ya teman-teman. Di sini ada fingerprint, jadi ini untuk mode keamanan jika teman-teman ingin melock dari laptopnya itu bisa menggunakan fingerprint. Kita putar ke kanan. Nah, di sini itu ada banyak fungsinya. Yang pertama di sini buat ini buat ngunci ya teman-teman. Lalu ini ada LAN RJ45 dan ini ada USB. USB 1, ada HDMI, USB 2 dan ada headset. Nah, untuk di sini itu tidak ada tombol atau tidak ada fungsi yang kita bisa pakai. Jadi di sini masih polos. Polos di bawah. Biasanya di sini kalau yang tipe-tipe lain di sini ada lampu-lampunya, tapi di sini tidak ada ya teman-teman. Ini kosong. Lalu di samping kiri kita bisa menemukan yang namanya kipas. Kipasnya ada di sini. Jadi kalau sebelah kiri panas berarti di sini memang ada kipasnya teman-teman. Jadi jangan kaget. Jadi ada USB tipe C. Lalu di sini ada USB 3. Jadi USB-nya ada 3. Dan ini USB-nya sudah 3.0 ya, jadi teman-teman. Jadi ini baru saya lihat USB. Biasanya kan kalau USB 3.0 itu warna biru ya teman-teman. Tapi ini di sini warna hitam. Nah, ini hitam. Lalu di sini ada buat chargeran. Ini ada di sini ada chargeran. Oke, dan di atasnya. Dan di atasnya ini biasa tombol powernya di sini. Tombol delete di sini dan di sini masih ada fungsi-fungsinya. Ini ada buat matikan suara, matikan soundnya, kurang tambah. Ini buat mikrofon. Lalu ini buat ngurangin terangan cahaya. Ini terangin cahaya. Di sini buat proyektor, WiFi. Kita masuk setting F9. Terus kita masuk Bluetooth. Yang ini buat nampilin keyboard dan ini untuk kita shortcut
favorit kita, misalkan aplikasi Chrome, kita tinggal pencet FN12 itu udah muncul Chrome dan lain-lain. Oke, di sini ada tombol FN. FN-nya itu ada di pojok kiri, ya, pojok kiri. Ini hampir terkecoh ya teman-teman. Biasanya kalau di Asus atau di tipe-tipe lain selain Lenovo itu FN-nya tuh di sini, kontrolnya di sini. Jadi kalau sudah terbiasa kontrolnya di sini, itu salah mencet. Ini FN ternyata. Biasanya kan kontrol C, tapi kontrolnya di sini, C-nya di sini. Jadi agak kebalik. Oke, di sini ada print screen. Nah, ini masih sama keyboardnya. Ini keyboardnya kita akan tutup dan kita akan lihat di belakang. Nah, di belakang ini ada baterai. Baterainya ini bisa kita lepas. Ya, enaknya di sini kalau baterai Lenovo ThinkPad ini itu baterainya kita bisa lepas. Nah, kita bisa pasang lagi. Oke, dan di sini itu ada, ini belum tahu nih saya ini apa ini. Nah, sepertinya jarang terlihat sama saya sih ya. Dan di sini ada tombol mana speaker ya. Nah, ini speaker ada di sini ya, teman-teman. Speaker ada di sini nih. Tidak ada di samping kiri kanan, tapi ada di sini speakernya nih. Jadi speakernya itu di bawah. Oh, di sini nih. Salah nunjuk. Ini speakernya ada di sini. Pojok kiri bawah dan pojok kanan bawah. Nah, ini speakernya nih. Oke, sekarang kita akan nyalakan laptopnya. Ini Windows saya beli Lenovo ThinkPad T470. Ini dia speknya itu Core i7, lalu RAM-nya itu 8 GB dan SSD 256. Dan ini sudah ada VGA. VGA-nya jadi ada dua ya. Dua yang penting Intel. Yang pertama itu Intel HD 5400 kalau nggak salah, dan Nvidia M930 2 GB. Oke, kita akan nyalakan. Dan ini Windows 10 ya teman-teman. Oke, ini sudah masuk ke Windows-nya, sekitar 10 detik lah ya kita masuk ke Windows-nya. Fast booting-nya memang benar, dia karena pakai SSD jadinya fast booting ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Saya akan tunjukkan langsung aja spesifikasi dari laptop ini. Saya menggunakan aplikasi Spesi untuk melihat speknya. Dan bisa kita lihat di sini ada spesifikasinya. Saya menggunakan Windows 10 Pro 64 bit, lalu di sini ada prosesornya saya pakai yang udah bawaannya itu Intel Core i7 Gen 6. Jadi di sini ada banyak tipe ya teman-teman. Ini ada Lenovo T470, ada lagi T470S. Nah, itu hanya beda dari prosesornya dan RAM-nya saja. Jadi nanti tinggal pilihan teman-teman mau pakai yang 7 atau mau pakai yang i5 atau i5 ya teman-teman. Dan di sini RAM-nya itu 8 GB. Kita lihat di sini ada dua slot ini masih sudah dipakai satu, jadi masih ada satu yang free. Dan ini untuk DDR-nya itu DDR4 ya teman-teman. Jadi masih bisa kita upgrade lagi sampai 32. Kalau misalkan bawaannya 8, berarti kalau kita tambah 8 jadi 16. Atau kalau misalkan mau tambahkan yang 16 GB itu juga bisa. Dan untuk motherboard-nya masih bawaan Lenovo-nya ya teman-teman. Lalu nih grafiknya. Nah, ini grafiknya itu ada dual, jadi Intel HD 520, lalu Nvidia 2 GB. Jadi ada dua. Kalau kita lihat DSDX,
sinyal displaynya itu pertama yang akan muncul adalah si Intel HD-nya. Intel HD-nya ini juga sama 2 GB juga. Ini RAM, share memorinya 3 GB tapi VRAM-nya itu 128. Total memori jadi semua itu 4 GB. Dan di sini ada renderingnya itu pakai Nvidia GeForce 940MX. Ini total memorinya terus 5 GB, VRAM-nya 2 GB, share memorinya 3,9 giga ya teman-teman. Jadi ini cukup mumpuni ya, menurut saya ini cukup bagus untuk spesifikasi jika kita dipakai untuk office saja. Jadi ini sangat mumpuni banget lah. Tapi sayang kalau spek dengan spek ini dipakai untuk office aja, itu sayang banget. Jadi saya ini gunakan untuk yang namanya editing video dan Photoshop. Dan untuk memorinya itu masih ini 256, jadi saya langsung pakai satu partisi saja. Dan nanti ada bawaan harddisk eksternal untuk nyimpan datanya. Oke, cukup sekian review Lenovo ThinkPad T470. Jika teman-teman berminat, nanti saya akan sertakan link pembelian di toko yang sangat rekomendasi dari saya. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.